Peristiwa pada Minggu sore tersebut dipicu hujan deras selama beberapa jam. Beruntung waktu itu kondisi rumah sedang kosong sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Posisi rumah korban berdiri di atas tebing, hanya berjarak 5 meter dari area perkebunan yang berada di bawahnya. Rumah tersebut selama ini diisi oleh anak-anaknya. Ada dua bangunan rumah yang mengalami rusak, namun hanya rumah milik Rosnaini yang ambruk dalam kejadian ini. Untuk menghindari korban jiwa, material bangunan rumah yang rusak belum dibereskan karena dikhawatirkan terjadi ambruk susulan mengingat cuaca ekstrim yang terus melanda wilayah Bandung Barat selama sepekan terakhir. Ya, tuh, kemarin tuh waktu hujan besar di sini tuh, saya juga lagi itu ada Agustusan di sini hari ini, hari bes kemarin itu. Kebetulan ada laporan dari Pak RT ke Bapak itu sama Pak Kades. Bahkan ada longsor di RT 03. Ya langsung saja sama Pak Kades ini, sama RW, sama Ketua RT, langsung meninjau ke sana. Ya kelihatannya seperti itu. Waktu Bapak mau masuk juga sudah nggak mau ke dalam. Takut karena itu sudah dekat, tuh sudah rusak semuanya di dalamnya juga. Pak, yang terdapat itu tiga kakak. Berapa jiwa, Pak? Itu kurang lebih 2-4. Ada 8 jiwa. Sekarang mengungsi, Pak? Iya, mengungsikan sama Bapak. Rumah Rosnaini sudah tidak layak ditempati karena tembok bangunannya retak-retak. Selain itu, kondisi rumah di sebelahnya pun yang kini dihuni lansia, kondisinya sama dan terancam ambruk. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.